Salam sejahtera. Bersama saya di studio sekarang ialah Datuk Johan Abdul Aziz Adun Semenye, merangkap Jabatan Pemegang UMNO Negeri Selangor. Untuk pilihan raya umum akan datang, selain daripada Pulau Pinang, Selangor adalah antara yang menjadi tumpuan orang ramai. Persoalannya sekarang, mampukah Barisan Nasional atau UMNO merampas semula Selangor daripada kerajaan pimpinan PKR, Pakatan Harapan? Apa pandangan itu? Terima kasih, Cik Gadi. Soalnya UMNO Selangor mampu atau tidak, itu kita pasrah atas takdir kemudian nanti. Tapi yang mustahaknya, UMNO Selangor hari ini sedang kami pembangkang di negeri Selangor. Dan kami bangkit hari ini jelas kita menerangkan kepada rakyat kebangkitan kita ini membela nasib rakyat. Banyak kegagalan, banyak kepincangan kerajaan negeri, banyak janji-janji palsu, takbir urus yang tak betul ini, UMNO Selangor harus beri tumpuan menerangkan kepada rakyat. Bukan fitnah, tapi berfakta. Dan ini banyak kita lakukan. Kita dah bangkit, serang. Ini slogan kita sekarang. Kita bangkit, kita serang. Ini boleh menentukan survival kita untuk negeri Selangor. Contoh, takbir urus yang perkara-perkara fakta yang saya lihat cukup banyak kelemahan. Isu air, isu rumah mampu milik yang dijanjikan, yang dia menggunakan Selangor, padahal bukan rumah kerajaan negeri bina, rumah swasta. Bagi syarat kelulusan, memudahkan syarat kelulusan, wajib 30% untuk Selangor dan swasta yang buat. Akhirnya bila swasta buat rumah mampu milik yang harga rendah, dibuat kemudian. Itu pasal tak nampak. Contoh di dun saya sendiri, tiada satu pun yang dulu wujudnya zaman Barisan Nasional, Perbadanan Kemajuan Negeri Selangor, untuk membina rumah mampu milik kepada rakyat-rakyat yang kurang kemampuan, pendapatan sederhana atau pendapatan rendah. Hari ini tidak ada satu pun PKNS buat. Ini buktinya. Jadi kita bangkit serang. Ini slogan kita. Bangkit serang, lawan Selangor. Ini kita fokuskan. Bukan beri tumpuan yang cukup rapi dan persediaan jentera. Ya, kita di Selangor, jentera-jentera dun kita pun tengah dalam pertengahan. Dah setengah habis dah. Kita berretreat, membuat bengkel hala tuju kita. Ya, kita sedar yang kita dalam keadaan pembangkang. Dan kita serang ini perlu bersiap siaga dengan senjata-senjata. Senjatanya apa? Mereka pun mengakui. Mereka declare dengan secara opennya. Kita, Parti Harapan ataupun sebelum ini Pakatan Rakyat, kita wajib. Wajib fitnah, memburukkan dan wajib menumbangkan BN, dan fokus utamanya memang negeri Selangor. Tapi masalahnya, apabila pelbagai dakwaan dibuat terhadap kerajaan pimpinan Datuk Seri Azmin, lepas tu they come up with another counterback, and then kadang-kadang dibarakan dalam media sosial seolah-olah menafikan apa yang menjadi dakwaan pihak BN tu, pihak UMNO tu, macam dakwaan palsu. Jadi macam mana nak memerangi perception di luar sana seolah-olah apa yang dibuat dia, band-band ni sengaja direka-rekakan? Ya, ada kalanya bukan kita meniru cara mereka, tetapi di Selangor pun dah mula bergerak. Kita sudah sediakan, kita nak didokumentkan Bersih Tujuh. Dan Datuk Jamal sekarang telah mengumumkan, bukan secara umumnya endorse atas UMNO, walaupun dengan badan NGO yang mahu bersama dengan UMNO, memang kita akan bantu dan kita akan bagi maklumat untuk apa bahan bercetak. Kita dokumentkan isu DIG. Ya, cakap dokumen dengan bukti sekarang. Yes, ya. Kita buktikan. Kita buktikan isu kelulusan di zaman menteri besar sebelum ini tak lulus kelulusan tanah di Dengkel, wetland. Kita nak dokumentkan kenapa zaman dia lulus. Isu pembelian splash
yang mana hari wawancara dah semua rakyat pun dah tahu pembelian splash ini di waktu zaman Tan Sri Khalid. Bagi tahu kos dianggarkan 250 juta, kenapa pergi sampai 2.7 bilion. Jadi ini pembaziran rakyat. Air keiguan mereka, kebongkakan mereka bahawa isu air mereka boleh atasi. Sedangkan kajian-kajian dah dibuat bahawa perjanjian Langat 2 perlu disegerakan, dilewat-lewatkan, dilengah-lengahkan. Akhirnya satu pembaziran berlaku. Last penggal dewan meluluskan satu bajet khas nak buat dua loji, 800 juta. Duit siapa? Ini kesedaran ni kita dokumentkan untuk rakyat di Selangor sedar. Saya yakin rakyat di Selangor sedar. Saya rasa optimis perkara ini sebab terbukti jelas. Terbukti jelas. Ada yang kata comparison untuk PRK Sungai Besar sebagai contoh. BN boleh bangga dengan kemenangan ini. Of course kita bangga. Sebelum tu PRU dengan tsunaminya, kita cuma menang tipis. Kita menang 300 lebih, cukup-cukup tipis. Dan kerisauan, kerunsingan, kepimpinan bolehkah menghadapi ini menang? Yang boleh kita bangga ini, walaupun dua penjuru dicampurkan untuk itu bagi mereka, kita menang ribu. Hampir 3,000 undi perbandingannya. Tapi hakikatnya bila tiga penjuru, kita menang 9-1. Dan jangan lupa, penyokong tega di Skinchan, Dun Skinchan, majoriti Chinese, kita menang di pusat daerah mengundi itu. Jadi itu kerja yang berterusan, kerja yang konsisten. Bila menyentuh tentang survival ini, kita dah tewas daripada tu mula-mula mungkin. Tahun pertama 2008, mungkin kita kekok dengan kealpaan dulu kita kerajaan. Kadang-kadang kepimpinan UMNO di peringkat akar umbi di Selangor ataupun kutu-kutu kampungnya di Selangor ni macam kerajaan. Oh, nak buat longkang, nak buat jalan, minta dekat kita, minta dekat Presiden, minta dekat Datuk Seri Najib selaku Menteri Keuangan. Kita sedarkan mereka, kita bukan kerajaan lagi. Tapi Datuk, menjelang pilihan raya yang lalu, strategi yang sama digunakan UMNO dengan pelbagai dakwaan isu air dan sebagainya. Tapi PKR, Pakatan Pembangkang, masih benar juga selepas itu. Apakah masalah sebenar yang berlaku? Komen pribadi saya. Komen pribadi saya, hari ini saya dah ambil alih Pentadbiran Negeri sebagai setiausaha bersama dengan Tan Sri yang melantik saya selaku setiausaha perhubungan UMNO Negeri. Bagi saya, sepatutnya angka 12 yang menang ini tidak itu angka sepatutnya. Ada juga kesilapan yang kita dah lakukan dari segi menentukan fakta winnable candidate. Ya, sudahnya adalah sedikit berlakunya win cable. Jadi fakta-fakta ini saya jangan kita nafikan. Saya bagi contoh satu, Parlimen Sepang tak sepatutnya kalah. Contoh Dun-Dunnya pun, Dun Morib, Dun tak sepatut kalah. Tetapi kita harus ketepikan keegoan. Apapun learning proses yang kesilapan ini dilakukan sekarang. Sebagai contoh macam saya cakap, retreat kita lakukan di peringkat Dun-Dun. Permasalahan akar umbi kita compile, kita terjemahkan, kita perbetulkan. Sekarang ini di Selangor, saya dengan Tan Sri kita dah bincang, kita wujudkan koordinator dan tidak menjanjikan sebagai adu. You must perform, this is the KPI. Daftar pemilih, fokus, touching dengan pengundi, ada KPI-nya. Kita dalam keadaan tersepit, kalah, kita mesti nak survive. Untuk survival ini mesti ada strategi mana kelemahan dulu kita tengok, kita berbetulkan. Jadi itu yang kita lakukan sekarang. Tadi Datuk menyebut pasal likeable candidate. Saudara Budiman menang di Sungai Besar. Yeah. Mengikut kajian empirical, kemenangan BN selama ini 60% disebabkan oleh faktor calon. Yeah. Masalah di Selangor pada pandangan orang luar yang sebelum ini, Waldo ambil pemimpin veteran, tidak memberi laluan untuk pemimpin muda. So bila ada calon dikemukakan, muka yang sama.
Jadi macam mana untuk pilihan raya akan datang ni? Mungkin salah satu fakta itu Partai Calon akan menentukan survival politik UMNO di Selangor. Ya. Saya bahagiannya saya akui itu adalah perkara yang begitu penting tentang menentukan calon. How can orang dah berkhidmat? Saya bagi contoh. Satu ketua bahagian ini berkhidmat 5 tahun. Last election sampai 5 tahun, hampir 5 tahun kita mengadakan pilihan raya umum ke-13. 5 tahun berkhidmat sebagai penyelaras parlimen walaupun dah kalah, sebagai penyelaras DUN. Bila menentukan calon, ini berlaku ya. Tidak ada perundingan, tidak ada dibawa perbincangan. Memang fakta ini saya akui. That's why now we put coordinator. Kau kerja. Ini KPI kau. Kalau tak dapat, jangan salah. Ada KPI. Kita dan Sino putuskan ada KPI. They need the phone number pengundi. Mesti ada. So apa dia buat dengan phone number pengundi? Apa pendekatan yang dibuat bila dah lepas kau daftarkan sebagai pemilih, apa perancangan? We did membetulkan keadaan yang mana kesilapan lalu. Okey, soalan terakhir saya ialah adakah UMNO BN Selangor yakin untuk menang? Of course. Pada pilihan yang akan datang. Saya berdasarkan fakta. Saya optimis. Fakta saya bagi contoh dah. Buktinya di PRK. Sungai Besar yang baru beberapa bulan. Sungai Besar likeable candidate. That's why kita kan pastikan nombor satu langkahnya likeable candidate ni kita appoint sekarang. Kita dah bagi Tan Sri Noor dah keluarkan surat pelantikan koordinator DUN. Jadi do your work. Saya membuat KPI itu. If you not do your work, kita panggil. Pecah belah dalam dalaman parti tak dapat dah selesai. That mean you are fail. Termasuklah Wak Imah dia ketua bahagian ke, dia timbalan ketua bahagian ke, naib ketua bahagian ataupun sayap-sayap. Kita panggil, kita duduk, kita bincang. Dan hari ini solidariti di UMNO Selangor itu cukup kuat. Kami bersatu dalam konteks ini. Respon bila kita panggil, jangan ya, saya rasa di Selangor yang menerokai dahulu retreat DUN dah 3 suku dah. 15 Disember ni habis. Dan respon ni mengait kita panggil satu DUN jentera utama 50 orang full kota. Kalau ada miss 1-2 saja, full kota. Jadi ini ya komitmen yang kita tunjukkan, yang mustahak bagi saya, solidariti dan satu nahoda, sebulat suara, bertekad di bawah kepimpinan Tan Sri Noor Omar selaku pengurusi BN dan juga pengurusi Perhubungan UMNO Negeri. Kami sentiasa muzakarah, bincangkan perkara-perkara yang pokok, perkara-perkara penting di negeri Selangor. Banyak perkara-perkara yang kita mendahului negeri-negeri lain sekarang. Bukan satu kebanggaan, contoh kerja-kerja bantahan pengundi yang berhijrah ya. Ada kecoh, UMNO bantah semua bangsa asing. No, kita buat kerja. Dan you boleh check KPI ini, UMNO Selangor lah yang paling tinggi membantah. Ya, benda-benda yang pelik. Kadang-kadang taman tu tak ada wujud, tiba-tiba wujud 200 pengundi baru. Kita tubuh komiti. Dan dari segi serangan, kita tubuh media sosial. Tapi kita berfakta. Kita berbukti. Kita tidak mahu menabur fitnah. Dan jelas nampak sedikit banyak fakta. Calon tadi satu, fakta penerangan kita ini. Dan hari ini kita dah putuskan, kita dokumenkan. Dan kita nak distribute. Katalah hampir setahun lagi nak election, kita dah distribute sekarang. Ada mistake lagi, kita akan buka. Kita telanjangkan. Apa kelemahan tapi urus. Kita work sebagai opposition. Membangkang. Kita bukan membangkang membabi buta, tetapi dengan penuh fakta. Kita bagikan kepada rakyat di Selangor. Dan saya menyeru rakyat di Selangor, bukalah mata. Apa macam contoh saya cakap, rumah mampu milih. Saya bohong? Ada saya bohong? Kalau ada, mari. Mungkin Kristian terpencil. Nah, contoh kelulusan rumah untuk prima. Dia umum dalam Dewan, saya ajukan soalan. Dia buat rumah prima. Tapi satu, itu pun nak kena ubah. Selangorku prima lah, macam itulah namanya. Ubah. Nak dapat kelulusan seksa. Ini untuk rakyat yang dilaungkan oleh Menteri Besar. Peduli rakyat ni, saya selalu ajuk kan. Mungkin membuli rakyat. Duit rakyat ni, contoh isu air, membuat 800 juta lagi. Kerana apa? Kerana ego, kerana bongkar, kerana sombong. Tak sign perjanjian langat dua, dilewat-lewatkan. Akhirnya akui, kenapa nak buat kolam tanahan dua lagi? Akui kelemahan, tapi nak minta maaf tak ada. Di dunia saya, air sentiasa
pecah setiap hari tak buat. Jadi cukup banyak kelemahan tabir urus itu, dan saya lihat UMNO Selangor khususnya peringkat akar umbi negeri Selangor sedar hakikat yang kita pembangkang, dan kita dah bangkit menyerang. Dan serangan-serangan ini berfakta dan kita akan dokumentkan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Okay. Terima kasih datang ke studio kita.